cita saya itu nggak sampai ke situ, bisa membela klub daerah, contohnya membela PSMS, itu saya udah bangga. Bahkan sekarang bisa membela negara, itu itulah saya makanya bangga dan terharu gitu, bercampur aduk lah gitu. Intinya cuma bisa buat bangga orang tua aja lah. Begitulah ungkapan Firza Andika dan ayahnya Sunardi kepada tim GSI kala menyambangi rumahnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Pemain jebolan tim nasional U19 Piala AFF 2017 akhirnya memenuhi keinginannya berjubah ayam kinantan PSMS. Di balik pencapaiannya terurai segumpal kisah. Lahir di tengah keluarga sederhana, Firza wujudkan keinginan sang ayah yang dahulu bermimpi menjadi pesepak bola. Pertama sih saya dulu memang pingin lah jadi pemain bola, cuman gak kesampaian gitu. Karena saya dulu dilarang sama orang tua saya, supaya anak saya atau keturunan saya itu harus ada salah satu minimal gitu jadi pemain bola. Ah bisa gak bisa saya dukung anak saya gitu supaya jadi sukses macam mana gitu ya kan. Ya saya bersyukur juga lah, intinya saya bersyukur. Sejak usia dini, Firza menunjukkan keseriusan. Berbagai cara ia lakukan demi sepak bola. Sadar akan kondisi orang tua yang hidup pas-pasan, teman kecil Egi Maulana Fikri ini tak segan menerima tawaran bertanding antar kampung atau dikenal dengan sebutan Tarkam. Pasti setiap impian anak kecil kan, anak-anak kayak Firza kan pengen membagikan kedua orang tuanya kan. Apalagi sampai menaik haji kan kedua orang tuanya, itu pasti impian sangat besar. Akibat sering bolos demi sepak bola, Firza kerap berurusan dengan pihak sekolah. Dia tuh waktu sekolah kelas 4 SD itu kelas 6 satu lokal itu dibawa dia bolos untuk main bola. Jadi saya pun ditegur sama kepala sekolahnya. Kini dirinya menjelma menjadi kebanggaan orang-orang di sekelilingnya, terutama keluarga. Kebanggaan kian nyata kala berseragam Garuda U18 di Piala AFF 2017 Myanmar. Terus terang merasa bangga, terutama ya bisa membela tanah air, itulah kebanggaan. Siapa sih yang nggak mau membela anaknya, membela untuk bangsa, itulah kebanggaan saya sebagai orang tua gitu. Pernah mengenyam ilmu sepak bolanya bersama Semen Padang, kini Firza menjadi pemain termuda milik PSMS. Dalam usia 18 tahun, Firza mendapat kepercayaan dari sang arsitek Jajang Nurjaman. Tersirat alasan kenapa memilih PSMS, tentunya karena orang tua, agar dapat membela tim kebanggaan masyarakat Medan. Dan kesempatan ini, ucapan terima kasih ia haturkan kepada kedua orang tua, motivator dalam perjalanan karirnya. Kalau kita nggak kerja keras, kita nggak bakal jadi pemain bola. Jadi ya, terima kasih udah buat Firza jadi pemain timnas U19. Dan perjalanan Firza juga masih panjang, selalu doakan Firza. Pak, Mak, jangan lupa buat berdoa. Semoga makin sukses, makin panjang karirnya, dan bisa membagikan kedua orang tua, terutama naik haji. Amin.